warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Mas Gobleng. Halo para ibu-ibu atau pemirsa sekalian. Iki wis bar ya cuti panjang. Wis bar tanggal 8 Sudowo. Ya wis bar coblosan. Iki saate sing cuti kerja do balik kerja meneh. Mas Anto seminggu di rumah. Seminggu lebih pemirsa. Wis wayahe golek duit nggo tuku beras. Saya balik terus ditelepon Pak Bos. Wis wayahe nyopir pabrik-pabrik wis buka pemirsa. Kan Mas Santo iki pokoknya sesuai dengan aturan PT yo. PT maksudnya pabrik sing diorder iku nek tutup yo ndek gak iso nyopir ngono. Dadi ki wah ki mau kena opo? Dadi ne ki wayahe kerja. Semoga-moga wae siapapun yo presidennya yo saya semangat makaryo. aku mesti urung update nanan iki berita terbaru sing dadi presiden iki sapa ora pemirsa. Mungkin yo wis ditentukan tapi aku urung mari yo wis bungonten wis pokoke siapapun presidennya yo entah Mas Pak Prabowo apa Pak Ganjar apa Pak Anies, yang penting moga-moga jadi pemimpin yang amanah kanggo rakyate, mikir nasib rakyate, ngono ya pemirsa. Ulah aku kok koyo Dewan Perwakilan Daerah. Mbok-mbok iki pengennya apa? Yang penting harga sembako stabil. Mbok-mbok iki apa nek ora mikire harga belanja yo? Ibu-ibu iki apa nek ora mikir listrik, pam, ya. Wis kuwi sepenting iso-iso ngono lho, dijangkau. Iki mumpung awan tak ndang budal. Mas Anto naik kereta, alhamdulillah. Pak, Mas Anto iki ngenteni ana jadwal kereta. Nek kereta iki kan memang on time ya. Ajek jadwalnya tekone pun juga 2,5 jam ya 2,5 jam. Dari stasiun Cepu ke stasiun Tandes. Terus numpak ojek online. Nah, kok agak tekan garasi. Iki ketok rotok panas cuacanya ya jauh dan saya tak ngetra Mas Anton di sini ya. Pokoknya pantengin terus. Iki nangisi ayah ya, pe budal gak oleh pemirsa. sandalan sih, sepatunan sih adek. Pokoknya anggar ayah yang ngomah ngalem deh nih. Wayahe budal lo ya, engko nek ayah kawanen lo dek ya. Entul, dek entul. Sepatunan, adek, engko ngeten ayah nang stasiun, ayah ben kerjane. Iya, dek. Yo, wes. Gak pernah nangis, ayo, ayah ben kerja. Yuk. Ayo berangkat. Casnya wis ya, Mang Casnya. Casnya sampean wis? Eh? Wis. Tak berangkat. Dedek. Dek entih berangkat. Lamban bayam nengar pemema bayam liar ikan bisa tinggal masak nodik jujur jadi aku tak ramban di lu masa aku tak wes iki nganggu ku sing ping
Nyilat tripodnya Tante Deni. Apa ramban pemirsa? Iki mumpung bayi meliare iki api-api. Tak jupuk iseng cucuk-cucuk pemirsa. Tak nggo masak nanti jujur. Sayure bayem. Aku kira spirake pemirsa mau ngudik cucu toys mek siti ae. Aku tak dulu kok segerim boh bayi meng ini jadi tak ramban pemirsa. Kita simpen tak nggo. Engko apa sesuk masak cucu. Biasa iki pemirsa nenggone Mbah Ru pajek jajan. Iki lho ijek. Kok ngomong tak oleh. Seneng Mbah karo iku kok pira ya? Kang. Kang ya. Bapak. Untung ae kok cedak. Ya yo aduh ciloko. Aduh ciloko, mbae dodol jajan. Loh, Mas Nando, iki nang Mas Nando ti. Saya tak mek dhuwit. Kapan lungguh? Kan lungguh di kelapa, Mbah. Lasem suweger, Mbah. Lasem ndang. Sarapan. Ngoleki siapa, Mas Nando? Ngoleki Dapin. Dapin bar bar iku ku lho, Dapin omah. Ringine timbang panen Mbah Kem. Ka awal Mbak Bayu. Eh, ya matur nuwun, Mbah. Iki ya enggak iki. Iku pedes sih, Mbah. Berangkat kita metan karo Mae, Mae resik-resik kamar tak bareng pemirsa. Pak jem pamitan, Pak. Pak resik-resik. Nggih, berangkat. Secara umum pemirsa ya Allah. Tak tunggu iku sik ya. Sini kok ya.
Dimas karo Wenda kae ceblok kae pas nang sambung. Iku kuat iku. Kena angin lah gak iku. Kok redup-redup mendung iki? Mana pendang mulai ae kok? Kebas mulai. Dilesu panganan akeh ning kene. Kita menuju ke stasiun. Bismillah. Semoga lancar tekan Surabaya. Salim sik karo ayah. Dik Salim. Salim. Ya, iya ya. Hati-hati lo ya. Sik. Ya, hati-hati nggih. Dadah. Masih nontonanku kakek aja lari lek kok sampai kok gemes kok pun aja lek subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.